Dan selain jalur utara, ribuan kendaraan arus balik dari kemarin hingga dini hari tadi memang juga memadati jalur selatan dan jalur tengah Jawa Barat arah ke Jakarta. Ya, secara berkala polisi memperlakukan sistem buka tutup dan juga pengalihan arus untuk mengurangi kepadatan di sekitaran Simpang Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sistem buka tutup dan pengalihan arus lalu lintas dilakukan secara berkala tepat di persimpangan Cileunyi Kabupaten Bandung Jawa Barat sejak minggu petang hingga malam. Arus lalu lintas didominasi sepeda motor. Volume kendaraan meningkat tajam semenjelang malam hingga petugas kepolisian dari Polres Tasikmalaya, Polres Garut, serta Polres Sumedang melakukan sistem satu arah menuju ke arah Bandung dan juga Jakarta untuk mengurangi kepadatan arus balik di wilayah Tasikmalaya, Pantura, serta Garut. Peningkatan volume kendaraan arus balik juga terlihat di gerbang masuk tol Cileunyi. Data dari Jasa Marga tol Cileunyi menjelang malam sudah lebih dari 45.000 kendaraan memasuki gerbang tol Cileunyi.